Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview driver MCRD kita yang kita akan pasang di power dengan trafo 40 ampere dan 65 volt. Kenapa driver power ini kita pilih? Driver power ini adalah salah satu driver paling juara yang pernah kita riset, pernah kita pasang, dan kita pernah adu dari beberapa driver yang lain. Karena menurut saya driver yang paling bagus adalah driver yang tidak mudah rusak, driver yang kuat, kokoh, tidak mudah kebakar, tahan dengan arus besar, tahan dengan volt besar, tahan dengan tegangan besar, dan mampu berakselerasi di berbagai frekuensi, baik itu frekuensi high, frekuensi mid high, frekuensi mid, dan frekuensi sub low. Nah, driver ini sangat terbukti sekali di berbagai frekuensi tersebut, tahan sekali akan arus yang naik turun, tentunya menggunakan volt AC yang di bawah 200 juga oke. Maksimal volt AC nya bisa di 230 235 masih normal, masih aman. Untuk setelan tripodnya sangat minim, bahkan tidak kita pasang tripod setelan DCO dan setelan biasnya karena sudah paten menggunakan resistor. Tidak obah-owah, nah, driver ini sangat cocok sekali dipakai untuk pemula karena tidak ada nyetel-nyetel bias, tidak ada nyetel-nyetel DCO. Sekali komponen kita pasang dengan komponen yang asli yang kualitas bagus, sudah pasti dijamin DCO-nya kecil, volt biasnya juga kecil. Tentunya setelah mengikuti modifikasi dari Cahaya Teknik Elektronik Murah ya, video modifikasinya sudah kita buat di video sebelumnya. Kenapa di video sebelumnya saya bilang driver ini kalau tidak dimodif, tidak dimodif suaranya tidak karuan? Ya memang ini driver tidak untuk sound hajatan, tidak untuk sound jenangan. Driver ini khusus untuk sound rumahan ataupun low sub saja. Dan driver ini aslinya adalah driver untuk bass booster ya. Jadi sudah dilengkapi dengan bass booster. Artinya kalau sudah ada bass boosternya, itu tidak cocok sekali kalau dipakai untuk sound besar, khususnya menggunakan subwoofer 18 in di luar ruangan. Kenapa tidak cocok? Karena bass booster ini sangat over sekali untuk low subnya. Subnya terlalu rendah, frekuensinya terlalu ngesap sekali, jadi tidak cocok untuk dipakai di luar ruangan. Nah, supaya cocok dipakai di luar ruangan, maka kita sudah meresetnya untuk memodifikasi supaya bisa dipakai di luar ruangan. Silakan langsung di cek aja di video sebelumnya, nanti di bawahnya kita kasih link bagaimana modifikasinya. Sekali lagi kita informasikan bahwa driver ini kalau tidak dimodif cocoknya dipakai untuk power perumahan dengan menggunakan
15 in subwoofer dan tidak menggunakan aksesoris apapun. Nah, itu sudah cocok sekali. Tapi kalau menggunakan aksesoris, menggunakan crossover, menggunakan equalizer, menggunakan BPE atau menggunakan audio processor, sangat tidak cocok ya. Maka dari itu harus kita modifikasi sedemikian rupa supaya cocok dipakai menggunakan aksesoris. Jadi untuk tidak jadi salah paham, kita jelaskan seperti itu ya. Jadi suara yang dihasilkan dari driver ini, garis bawahnya adalah sudah keras semua. Dari mid-nya lumayan keras, high-nya lumayan keras, low-nya juga keras banget, sub-nya juga keras banget. Maka dari itu kita harus mengurangi daripada kekerasan itu. Jadi ada proses pengurangan. Kalau driver-driver lain rata-rata naikin. Kalau yang driver ini dari standarnya harus dikurangin, dihambat. Bisa dihambat inputnya, bisa dihambat feedbacknya, bisa dihambat gainnya, macam-macam. Pokoknya driver ini kalau dimodif sifatnya menghambat supaya lebih pelan, lebih halus, lebih soft. Kalau driver lain rata-rata menaikkan, nambahin, terus nyun up kayak gitu. Kalau driver ini sudah kuat, basicnya sudah driver keras, basicnya sudah di driver kenceng, maka kita harus mengurangin supaya lebih mantap. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah like. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.